Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga teman-teman asisten mekanik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini asisten mekanik akan coba review HJ Komatsu 785/7 dengan bahasan bagian eksterior dari unit. Sebagai informasi, ini bisa kita lihat tabel spesifikasi mulai dari engine dengan tipe SAA 12V140E/3. Dari transmisinya, axle, suspensi, dan steering bisa kita lihat. Lanjut, ini tipe brake-nya, bodinya atau attachment-nya, gimana ukurannya, dan hydraulic system. Dan yang terakhir, ini tabel beban berat unit, tire-nya, ukuran tire, dan kapasitas seluruh pengisian dari unit. Untuk panjang unit, mulai dari ujung bezel belakang sampai bumper depan memiliki panjang 10,29 meter dan tinggi unit dari atas kanopi sampai bawah tire 5,05 meter. Jika unitnya melakukan full dumping, ketinggiannya mencapai 10,08 meter dengan sudut kemiringan 48 derajat. Dengan lebar bersih plus mirror dan handrail 6,89 meter. Oke, setelah kita tadi lihat spesifikasi dan dimensi unitnya, sekarang kita langsung saja mendekat pada unit. Kita lihat komponen-komponen apa saja yang ada pada HD785/7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari depan, grill depan. Di balik grill ada oil cooler hidrolik untuk pendingin oli hidrolik. Di atasnya itu tapi kurang terlihat, kurang jelas, ada kondensor AC. Di belakangnya lagi ada aftercooler atau intercooler dan radiator. Bagi yang penasaran seberapa tinggi bannya, saya tinggi 165 meter, hanya sebatas sini saja dari ukuran bannya. Jadi bisa dibayangkan ya, gimana tinggi dan besarnya unit ini. Sekarang kita masuk ke bagian kiri depan unit. Di balik tire dalam, ini penampakan engine-nya. Kita lihat di atas ada dua water separator. Ini inletnya dari fuel tank. Lanjut dari water separator, ini masuk ke free filter. Di balik cover ini ada filter fuel yang free, yang ada gelasnya di bawahnya. Setelah dari pre filter masuk ke feed pump fuel, lanjut disuplai ke main filter fuel dan masuk ke dalam supply pump dan didelivery oleh PCP hingga ke common rail sampai nanti masuk ke ruang bakar untuk diinjeksikan. Di depan supply pump ada dipstick oli engine dan untuk refill oli engine-nya, pengisiannya. Lalu ini bagian depan brake-nya atau front brake dengan tipe basah, multiple disc, dan ini front suspensinya atau suspensi depan bagian kiri. Diikat dengan knuckle. Sekarang kita beralih di belakang suspensi depan tadi. Ada damping valve di suspensinya. Dan ini steering silindernya. Dan T-rod di belakangnya. Kemudian ini akumulator. Di dalam cover ini ada akumulator brake untuk menyimpan pressure dari brake. Di bagian tengah bawah ini oil pan dari transmisi dan ini filter transmisinya, ada 4 pieces atau 4 buah. Lanjut ke bagian tengah samping kiri, ini hydraulic tanknya dengan cyclas.
Di sampingnya ada level oli transmisi, di belakangnya hoist silinder damping, dan ini untuk pengisian oli transmisi. Di samping hidrolik tank ada dua filter brake cooling untuk pendingin brake. Lanjut kita ke bagian sisi belakang. Yang tengah ini diferensial atau pembeda putaran roda kiri dengan kanan. Di samping kanan kirinya ada suspensi belakang. Dan ini brake belakangnya dengan model multiple disc. Beralih ke sisi kanan unit. Di sini ada fuel tank dengan kapasitas 1300 liter fuel yang ada di dalamnya, yang mampu ditampung dengan gauge fuel untuk mengetahui level dari fuel atau bahan bakar. Di sini ada fast fill untuk pengisian cepatnya, pengisian fuel. Kita masuk ke bagian dalam roda depan kanan. Ini ada keran untuk fuel tank, menutup dan membuka aliran fuel. Di sini ada level untuk brake sub tank, tapi banyak kotorannya. Di sini refillnya, pengisian sub tank brake. Dan ini front suspensi untuk bagian kanan. Beralih ke bagian depan kanan unit. Di sini ada engine dengan 4 filter oli engine. Lalu kompresor AC untuk pendingin udara di dalam kabin. Di belakangnya ada alternator tapi tidak terlihat. Ini fuel filternya, yang main filter sama dengan di sebelah kirinya. Itu switch untuk priming pump. Ini ada stiker untuk posisi jack unit yang benar. Di dalam guard ada cooling fan untuk mendinginkan radiator. Sekarang kita beralih ke bagian lantai atas, naik ke atas unit. Ini tampak lantai bagian depan atas, cukup luas. Ada box baterai di samping kanan kabin. Kita buka, ada 4 buah baterai dengan 200 ampere hours, 4 pieces, 24 volt dengan rangkaian paralel dan di seri. Di lantai sebelah kanan ini ada tangki auto loop atau pelumas otomatis dan fire suppression atau pemadam kebakaran yang otomatis. Dan di depannya ada air cleaner untuk pembersih udara yang masuk ke ruang bakar. Di belakang air cleaner ada reservoir tank untuk coolant. Dan untuk next kita lanjut ke bagian 2. Kita akan obrak-abrik apa saja yang ada di dalam kabin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.